setelah membaca Al-Quran, sadaqallahul azim. Ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah riwayat Imam Nasa'i apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Qur'anul Karim di luar salat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar. Bukan sadaqallahul azim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan sadaqallahul azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu, bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammas kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada dua. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan mengenai bacaan yang dibaca setelah membaca Al-Quran. Soalnya saya biasanya kalau selesai baca Al-Quran dari sejak kecil baca sadaqallahul azim, dan baru-baru ini ada yang bilang kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi biasanya sejak kecil mengakhiri setelah baca Al-Quran sadaqallahul azim. Sekarang ada Ustaz, kalau itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Terus yang diajarkan Rasulullah apa? Mohon penjelasan ya. Kenapa Ustaz itu tidak memberi solusi ya? Misalnya bertanya lagi itu harusnya ditanya terus Ustaz yang diajarkan Rasulullah apa gitu kan? Gitu ya, kan siap, jelas ya. Nanti. Ya, cuma nanti enggak ada pertanyaan ke sini. Baik, pertama kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismi. Ismi itu nama saya. Jadi ism itu nama, i saya, ismi nama saya. Jadi kalau di Arab mas muka ismi adi. Ya, kalau misalnya namanya misalnya siapa? Pak Aziz. Mas muka ismi Aziz. Nah, gitu misalnya ismi, ismi itu nama saya. Baik. Jadi kalau ada i itu saya. Bait misalnya rumah, rumah saya baiti. Ya, tinggal gitu. Buku kitab, buku saya kitabi. Ya, masjid, masjid saya masjidi. Ya, barang-barang bekas, kalau barang-barang bekas saya Bekasi itu bukan. Itu lain. Kalau saya Cimahi. Cimahi ya. Jadi gini, persoalan ini, jadi persepsinya begini ya. Persepsi itu harus kita kembalikan kepada konteks hukum syariat. Di syariat itu begini, ada yang langsung perbuatan dicontohkan dan dalil seperti sholat. Ini dalilnya ada, contohnya ada. Makanya Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Jadi sholat itu contoh yang sempurna dari awal sampai akhir. Ada dalilnya, ada contoh sementara. Setelah itu ada Nabi mengerjakan, ada tidak. Jadi sahabat ada yang mengerjakan, kemudian ada yang tidak. Seperti kunut. Kunut itu di awal Nabi SAW pernah mencontohkan. Kemudian setelah itu Nabi ada yang menyebutkan berhenti sementara, ada yang mengajarkan ya kepada Al-Hasan, kepada Ibu Umar. Makanya Ibnu Umar Al-Hasan disebutkan. Kemudian kunut yang lainnya ada yang tidak. Maka itu masih boleh dikerjakan. Ada yang dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Ini menarik nih. Ada dalilnya, contohnya tidak ada misalnya. Nah ini ada lagi yang spesifik seperti misalnya zakat. Dalilnya kan ada zakat. Nah sekarang saya tanya, kalau zakat fitri, zakat fitri dikeluarkan nih, pakai apa? Pakai uang. Uang kan alternatif ya, walaupun ada perdebatan di situ. Nah, tapi yang sering kita keluarkan selain uang apa? Beras. Kenapa beras? Coba tunjukkan pada saya. Mana contoh di zaman Nabi, Nabi zakat pakai beras? Silakan cari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Iya, pakai kurma waktu itu. Iya, karena Nabi saat itu tidak ada zakat dengan beras. Nabi zakatnya baik kurma atau gandum. Wah, ulama melihat kurma, gandum itu makanan pokok orang Arab dari dulu, di jahiliyah zaman Nabi sampai sekarang. Makanannya kurma dan gandum. Ya karena itu beliau zakat menggunakan kurma dengan gandum, karena fitri itu dari kata futur, makanan pokok yang dimakan gitu. Jadi kita zakat menggunakan makanan pokok supaya mereka bisa makan, untuk menunjukkan puasa selesai, hari ini makan, saat kita makan orang lain gak makan, sehingga di situ ada zakat fitri.
fungsinya membersihkan kedalaman jiwa yang paling dalam disebut fitrah. Karena itu ada yang menyebut dengan maknanya disebut dengan fitri, ada yang menyebut hikmahnya disebut fitrah. Jadi kalau orang bilang zakat fitrah, itu hikmahnya. Kalau orang bilang zakat fitri, itu bentuknya. Ya maknawi yang langsung diberikan materinya sehingga bisa memberikan kekenyangan dan menunjukkan puasa telah selesai. Nah, zaman Nabi makanannya sampai sekarang di Arab kurma dan gandum, makanan pokoknya. Maka ulama melihat kalau di tempat lain ada makanan pokok selain ini, maka boleh menggunakan makanan pokok itu. Sekarang kangen saya makanan pokoknya apa? Beras. Oh, bukan. Kalau saya nasi, kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, itu beras ya. Kalau saya nasi. Nah, sumber nasi dari apa? Dari beras. Dari beras. Ya, makanya sumbernya boleh diberikan sebagai zakat. Jadi zakat dikeluarkan dari situ. Nah, sekarang kan contoh nggak ada, tapi dalil ada, dalil keumumannya. Ya kan? Karena itu di sini boleh kita kemudian berzakat menggunakan. Itu yang ketiga. Ada formulasi yang terakhir, dalilnya bahkan samar. Ya, samar sekali. Tapi kemudian dari sini, contoh tidak ada, dalilnya samar. Seperti apa contohnya? Misalnya makan dob. Tahu dob nggak? Dob itu hewan sejenis kayak biawak, tapi bukan biawak. Jadi kayak kadal gurun, di gurun Sahara itu. Ya. Nah, itu satu kejadian Khalid bin Walid. Kenal? Pernah dengar namanya? Pernah dengar. Itu Khalid, itu panglima besar. Satu di antara 38 panglima besar. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Itu Khalid pernah nombak itu, dob tadi, dob kemudian dimasak, dihidangkan pada Nabi. Nabi diam saja. Diam. Jadi, tidak makan, kalau makan kan berarti jelas kan, yes. Tapi tidak melarang. Nah, Khalid ngetes, ini haram nggak gitu? Ya, haram nggak? Kalau haram nggak boleh makan kan? Maka dimakanlah oleh Khalid, Nabi diam, nggak komentar. Nah, sedangkan diam dalam fikih itu tanda setuju. Tanda setuju, ya. Kalau di kaidah itu, as-sukutu alamatu he'e. Ya, diam itu tanda setuju. Itu kan setuju. Diam, ya. Makanya kalau ada perempuan dilamar, jangan diam. Tandanya setuju. Kalau nolak, katakan. Saya tidak sepakat, tidak setuju misalnya. Okay. Apakah Adinda mau menerima lamaran ini? Diam, ya. Tandanya setuju. Ya, jadi walaupun misalnya sedang, sariawan atau apa, kasih kode. Kalau diam, setuju. Kalau tidak, ya katakan. Saya hari ini rasanya ingin sekali berterima kasih. Namun sayang, saya ada kesibukan sehingga belum sempat mengakomodir. Yes. Yang baiklah. Jadi as-sukutu alamatu. Nah, diam tanda setuju. Sukutu alamatu na'am gitu ya. Diam itu tanda setuju. Nah, Nabi diam berarti setuju kan? Nah, di situ namanya takrir, ketetapan Nabi. Itu dalilnya samar karena enggak langsung disebutkan, contohnya juga enggak ada karena enggak Nabi makan tapi mendiamkan. Nah, disepakati oleh ulama takrir berarti boleh, halal lagi bab itu. Nah, kenapa Nabi enggak makan? Coba kalau itu boleh. Karena enggak selera. Ya selera Nabi itu kambing gitu kan? Nah, kalau ada kambing ngapain makan ini gitu ya? Nah, Khalid kenapa nggak milih kambing? Coba, kenapa nggak milih kambing guling? Bukan karena nggak ada, karena Nabi kan nggak makan, berarti makan yang lain kan? Yeah. Karena Khalid itu orang lapangan, Khalid panglima, Khalid orang militer. Di militer, waktu bertugas dimanapun, belum tentu menemukan kambing guling. Coba, kambing guling, kambing push up, ayam lepas, ayam ini belum tentu ketemu. Di hutan, namanya di hutan, siapa bisa dapatkan, ya kan? Ya, karena itu yang mungkin didapatkan di hutan, mungkin ada ular, ada ini, ada itu. Khalid harus memastikan kalau yang ada cuma ini. Kalau misalnya nggak tahu hukum, wah bahaya nih. Ya, nanti misalnya pas diserang tuh, serang, kata musuhnya, jangan ditembak. Biarin aja, ntar mati sendiri. Karena mau makan ini takut haram. Makanya takut haram, harus dipastikan hukumnya. Ya, karena itu muncul hukum kemudian dan diiakan di situ. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat, samar sifatnya sebagai isyarat. Nah, terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim, gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah, tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran, sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah.
Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dalalatin fi an-nar gitu kan. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita belokkan Al-Quran, maka kita katakan shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ya kan? Allah Maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan shadaqallah wa shadaqa rasuluh enggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan shadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran. Begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kita biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan. Maka kita ungkapkan dengan lisan kita shadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan. Kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara ini di luar Al-Quran. Kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni. Jadi kan setiap hukum itu kan ada empat tadi itu. Ya nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu. Tak kira demikian ya, Pak Andi. Ini juga jam kita terbatas.